Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya. Nah, di video ini saya akan berbagi update si WhatsApp P895 ya. Jadi WhatsApp ini sekarang udah update lagi ya. Yang belum subscribe silahkan subscribe dulu channel ini biar gak ketinggalan informasi update dari WhatsApp. Oke, nah sekarang kita download dulu ya update-annya di website resminya Fadmod ya, di fmmod.fadmod.com ya. Nah, di sini Fadmod itu bukan hanya WhatsApp ya, ada GB WhatsApp, FN WhatsApp. Nah, tinggal disesuaikan saja ya. Kalau misalkan teman-teman pakai GB WhatsApp, jadi downloadnya download yang updatean untuk GB WhatsApp juga. Nah, karena di sini saya pakainya WhatsApp, jadi saya downloadnya juga sesuai dong pakai WhatsApp. Ini tinggal kita klik saja yang mirror. Oh ya, di sini websitenya itu banyak pop-up ya. Kalau misalkan teman-teman nanti ketika klik download ataupun klik link mirrornya diarahkan terus sama pop-up dan teman-teman bosan, misalkan jenuh nggak mau download juga, silahkan DM ke IG saja ya. Nanti IG-nya saya cantumkan ya. Nanti saya kasih link websitenya dan teman-teman tinggal install saja. Saya jamin saya enggak pakai password ya. Nah, info dari Telegram Fadmod juga di sini ada pemberitahuan untuk update P895 ya, per tanggal kemarin 4 September 2021. Nah, kalau misalkan teman-teman belum gabung di Telegramnya juga, silahkan bergabung ya biar enggak ketinggalan informasinya. Di sini WhatsApp saya masih menggunakan versi yang terakhir P893. Kalau misalkan teman-teman cek juga di periksa pemberitahuan, itu pasti keterangannya seperti ini nih, versi Anda masih terbaru. Sementara di grupnya Telegram WhatsApp itu sudah ada update P895. Jadi tinggal kita update sekarang aja ya. Oke, setelah yang tadi di download update-annya, kita sini ya, ke chat dulu ya, kita cadangin dulu ya pesannya supaya nanti ketika update chatnya nggak hilang ya teman-teman. Sini saya cadangkan ke cadangan lokal, teman-teman juga bisa juga cadangkan ke Google Drive ya. Jadi nanti pas saat install, pas saat update, chat yang teman-teman yang sebelumnya itu tidak akan hilang ya. Oke, tunggu proses cadangannya selesai. Nah, itu sudah. Kita kembali lagi ke downloadan yang tadi ya, di sini unduhan. Kemudian cari di APK. Nah, di sini ada WhatsApp P895 yang sudah tadi saya download. Ini tinggal kita klik saja. Kemudian pilih install. Tunggu proses install sampai selesai. Sambil nunggu, silahkan diklik subscribe, like-nya, serta komentarnya juga boleh. Oke, proses install sudah selesai. Ini tinggal kita klik buka. Nah, ini cenglognya ya, update-nya itu P895 tanggal 4 September 2021. Jadi per hari kemarin udah ada nih update-nya ya. Oke, kita cek versi saya sekarang sudah ke versi berapa. Nah, sukses ke versi 895. Oke, sekian video kali ini. Terima kasih sudah nonton sampai selesai.
Bagi yang berminat APK-nya, silakan DM ke Instagram saya ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.